Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara sekalian. Anda pembohong, tidak jujur. Negara kita terus mendulang prestasi-prestasi. Jadi jangan sampai ada yang ngomong Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Yang benar adalah Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Kami sangat prihatin kenapa bahwa figur seorang capres 02 selalu melontarkan kalimat-kalimat yang itu sangat tidak mendidik bagi masyarakat kita dan memberikan narasi-narasi yang bukan akal sehat dan tadi tidak berpijak pada data. Mikir.